Nah, sekarang kita lanjut guys. Ini jalan kaki dari Kallang MRT Station ke Arjuna Station. Ayo jalan-jalan. Ya. Nah, 853N 140. Dan di sana ada nomor 11. So, ya, ini di lorong 1 Geylang ternyata udah deket. Panas banget masih guys. Ini masih di, ya, masih di jalan. Sims Avenue, Sims Way, Mount Button. Ya. Ini ada di lorong 3 Geylang ternyata. Lorong 3 Geylang ada bangunan baru itu, SDB yang baru. Ya, itu yang baru tuh. Ada tikus. This is so cool. Wow. Ketemu ini guys di pinggir jalan, rindang banget tuh. Nah. Rindang sekali. Banyak orang pacaran di sini kalau ya bisa buat ngumpet, tapi nggak bisa sih, Singapura CCTV di mana-mana, jadi nggak bisa ngumpet. Lorong tadi 11, di sini lorong 13, terus ke depan lorong 15, dan ada yang terkenal yang namanya Geylang, tapi aku nggak tahu di mana sebenarnya. Cuman ini kalau yang kayak gini agak sepi, tapi kalau malam dia agak ramai gitu buat tempat tongkrongan. Lorong 17 kayaknya aku mau nyebrang takut. Takut mau nyebrang takut. Dan ini lorong 17 di situ. 17 ini di sini tempat jual buah banyak banget. Nah, gerah guys. Itu lorong 17, terus ke depan sini lorong 19, terus ke depannya lorong 21, terus nomor genapnya kenapa, kemana ya? Ini semuanya nomor ganjil, nomor genapnya pada kemana?
sepanjang jalan sepi guys. Ini kayak toko-toko untuk dapur, kayak jual apa? Jual akuarium, terus terus tempat cuci piring. Nah, ini dia lorong 19. Terus di depan lorong 21. Ya. Jadi satu Geylang masih panjang. Burung kafe ini. Ini di lorong Geylang 2 berapa ya? Lorong Geylang 23. 23. Jadi sepanjang jalan itu namanya lorong Geylang. Lorong-lorong sudah mau sampai Aljunied. Ya. Aljunied here. Aljunied Road. Siput, tapi aku nggak suka siput yang direbus-rebus tanpa cabe. Tapi kalau ada cabenya aku mau. Ada kelapa, geng. Ada kelapa muda. So. Dan MRT ke sini. So itu adalah MRT Aljunied di situ stasiunnya. Nah, dan aku jalannya di sebelah sini.